Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, ke sahabatku. Di kesempatan siang hari ini saya melihat salah satu unit ya, bus ini tergelincir, terguling di sungai ya. Ini bisa sahabat lihat ya. Penumpangnya ada 25 orang, tapi alhamdulillah sudah dievakuasi ya, sudah dibawa ke rumah sakit. Ini penumpangnya alhamdulillah selamat semuanya, tidak ada korban jiwa ya sahabat. Ini antusias sekali para warga menonton bus yang terguling nyemplung di sungai ya. Ini di Jawa Tengah, Grobogan, tepatnya di desa Jeketro ya. Ini depan masjid Jeketro ya sahabat, bisa sahabat lihat terguling. Wah, sampai segitu sahabat ya, masya Allah. Alhamdulillah penumpangnya semuanya selamat semuanya sahabat ya. Para warga antusias ya melihat kondisi bus saat ini terguling pas airnya meluap ini sahabat ya. Sampai segitunya ya, penumpangnya pasti langsung shock semuanya. Kocoknya pecah, nabrak pohon. Tapi mungkin di sini mungkin kencang ya larinya. Ini bisa sahabat lihat ya, pohonnya sampai tumbang, sampai pecah, sampai putus ya. Masya Allah ya, tabarakallah, ini sampai guling seperti ini ya busnya. Minibus ini sahabat, yang tanggung ini sahabat. Masya Allah, penumpangnya untung gak ada bayi ini. Ini penumpangnya udah usia lanjut ya, ada yang tua, ada yang muda, campur sahabat. Cuman untungnya gak ada bayi ya, bisa terselamatkan semuanya penumpangnya. Mungkin lewat depan kaca yang pecah itu. Ini sahabat ya, ini di masjid ya, Masjid Jeketro sahabat ya, Jawa Tengah, Grobogan. Ini sampai pohonnya sampai tumbang sahabat, sampai putus ya. Mungkin dari arah utara sahabat, dari situ ya, itu bekasnya, ini ban, bekas ban. Sampai yang punya gerobak nasi kucing pun remuk ya, gerobak nasi kucing remuk sahabat, ditabrak dari arah sana kenceng ya. Ini kenceng set tuh bek. Sana wah, dari arah utara melipir sini sahabat, melipir sini set, nabrak pohon terus langsung guling seperti itu sahabat. Untuk penumpangnya selamat semuanya alhamdulillah ya, tidak ada korban jiwa, tapi kerusakan ini puluhan juta ya sahabat. Ini tadi udah ditangani polsek terdekat, polsek Gubuk. Rusakannya parah sekali ya. Itu kipasnya masih nyala. Seremek-mek nih sahabat ya. Nyemplung kali ya, pas kalinya meluap ini. Dari arah sana ya, dari arah utara.
minggir nabrak nabrak pohon terus tergelincir guling sahabatnya. Ini bisa sahabat lihat antusias sekali para warga di sini ya nonton bis tercebur di sungai sahabat. Penumpangnya sudah dievakuasi di rumah sakit terdekat, sudah ditangani Kapolsek terdekat juga ya sahabat. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa, selamat semuanya. Alhamdulillah. Di Jawa Tengah, Grobogan, Desa Jeketro, depan Masjid Jeketro. Ini plat K ya, plat Jawa Tengah bisnya ini. Nggak tahu milik siapa ini bisnya. Oke sahabat, video kali ini semoga menginspirasi para sahabat. Ya, info terkini sahabat ya. Terima kasih yang selalu dukung channel yang kita berblog. Yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di subscribe ya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya ini supirnya parah sahabat ya. Supirnya terpental dari tempat duduk setir ya. Jadi tempat duduk supir, supirnya yang parah ini. Para penumpangnya sudah dievakuasi, sudah selamat. Cuman sayang supirnya parah ya. Sudah dibawa ke rumah sakit terdekat sahabat. Ini bisa sahabat lihat ya, antusias banget para warga di sini ya. Melihat bis yang tergelincir di sungai ya sahabat. Ada ambulan evakuasi para penumpang ya. Thank you.